Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tiang trafo listrik roboh tepat di depan rumah dinas wali kota Banjarmasin di Jalan Dharma Praja Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin. Sejumlah relawan lakukan rapat persiapan haul ke-14 Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul Martapura. Agus Syabarudin resmi duduki jabatan baru sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel setelah dilantik Gubernur Sabri Nur. Tiang trafo listrik roboh tepat di depan rumah dinas wali kota Banjarmasin di Jalan Dharma Praja Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin. Robohnya tiang diduga karena kondisi tiang yang sudah tua dan berkarat. Sabtu siang lalu sekitar pukul 13 WITA, tiang trafo listrik roboh tepat di depan kediaman wali kota Banjarmasin. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kondisi jalan sepi saat kejadian. Robohnya tiang listrik tersebut diduga akibat kondisi tiang yang sudah tua dan berkarat. Karena saat kejadian kondisi cuaca cukup stabil, tak ada angin kencang maupun hujan. Berselang sekitar 20 menit pasca kejadian, beberapa orang pegawai PLN langsung datang ke lokasi dan memperbaiki tiang trafo listrik yang roboh tersebut. Kalau rapanya tiang ini penyebabnya mas, karena tiangnya yang sudah tua, kebetulan keroposnya itu di dalam tanah, jadi nggak kelihatan penyebabnya. Ada korban jiwa kan Pak? Alhamdulillah Tuhan masih melindungi. Kondisinya aman-aman aja gitu Pak. Kalau kemudian material PLN aja ini, ya trafo, termasuk tiang, termasuk pelanggan yang padam ini. Berapa kerugian ini Pak? Ya gak bisa kita perhitungkan Pak, ini kan masih kondisi masih pengecekan ini. Tiang listrik yang roboh tersebut memiliki berat sekitar 800 kg, berkekuatan 160 kPa atau mampu mengaliri listrik sebanyak 120 pelanggan. Lutfi Darlan Numpudail melaporkan dari Banjarmasin. Sejumlah relawan lakukan rapat persiapan haul ke-14 Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul Martapura. Rapat ini digelar guna membahas segala sesuatu terkait pelaksanaan haul agar bisa berjalan dengan lancar. Bertempat di aula lantai 2 Musala Auraudah Sekumpul Martapura pada Jumat malam lalu, para relawan ini menggelar rapat pelaksanaan haul ke-14 tahun 2019 ulama karismatik Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani atau biasa disebut Guru Sekumpul. Pertemuan rapat ini tidak hanya dihadiri ratusan relawan, tapi juga dihadiri pihak pemerintah Kabupaten Banjar, TNI, Polri, dan juga petugas lainnya. Berbagai macam persiapan dibahas diantaranya terkait parkir, jamaah, jalur lalu lintas, konsumsi hingga kesehatan. Imam Musala Raudah Haji Sa'dudin juga memberitahukan tanggal pelaksanaan haul akbar tahun ini. Selain itu haul ke-14 juga diumumkan melalui media sosial. Pada kesimpulan rapat ini disepakati Kelurahan Sekumpul disterilkan dari alat peraga kampanye pemilu. Relawan juga diminta tidak memaksakan diri dengan meminta dana maupun bantuan lainnya kepada pihak lain mengatasnamakan haul Guru Sekumpul. Namun bagi para dermawan yang berniat menyumbang dipersilahkan untuk memberikan bantuannya, tetapi tidak ada embel-embel apapun atas bantuan tersebut. Lutfi Darlan Depahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar.
Agus Syabarudin resmi duduki jabatan baru sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel setelah dilantik Gubernur Sabeni Nur. Bertempat di lantai 7 Bank Kalsel Banjarmasin pada Jumat siang lalu, Gubernur Sabeni Nur melantik Agus Syabarudin untuk menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalsel. Agus dilantik setelah melewati serangkaian tes di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan mengalahkan rivalnya Anwari. Melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan bernomor SR278 PB12 2018, Agus Syabarudin dipilih sebagai Direktur Utama Bank Kalsel. Pelantikan Agus Syabarudin dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabeni Nur disaksikan seluruh pemegang saham Bank Kalsel, pejabat daerah, tamu undangan, dan serta seluruh pejabat eksekutif dan karyawan Bank Kalsel. Kita pemerintah tentunya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sebagai pemegang saham, Bank Kalsel menjadi bank yang boleh dikatakan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Mereka lebih profesional, lebih mumpuni lah. Tapi semuanya kan harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, dan jujur, dan dari hal-hal yang bersifat miscommunication, misunderstanding, dan lain sebagainya. Supaya bank ini bisa berjalan dengan baik. Kerja cepatnya? Pertama kita harus menyadari saya ini kan sebagai orang yang diamanahi oleh bapak-bapak kepala daerah tadi dengarkan pada saat pelantikan. Dan BPD ini namanya juga sudah jelas untuk pembangunan daerah. Bagaimana nanti mungkin kami berserta direksi dan komisaris Bank Kalsel harus bisa berperan yang cukup signifikan bagi pembangunan Kalimantan Selatan. Tadi menjelang pelantikan banyak sekali harapan-harapan dari kepala daerah yang ditujukan kepada kami untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan daerah. Dengan kepemimpinan yang baru, Bank Kalsel diharapkan agar terus berbenah serta terus berinovasi sesuai kemajuan teknologi, agar bank kebanggaan masyarakat Banua ini bisa semakin maju dan terus berjaya. Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tiang trafo listrik roboh tepat di depan rumah dinas wali kota Banjarmasin di Jalan Dharma Praja Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin. Sejumlah relawan lakukan rapat persiapan haul ke-14 Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul Martapura. Agus Syabarudin resmi duduki jabatan baru sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel setelah dilantik Gubernur Sabeni Nur. Sebanyak 7 pimpinan tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banjar Khalilur Rahman pada Jumat sore lalu di Mahligai Sultan Adam Martapura. Ketujuh pejabat yang dilantik ini yakni Maidi Armansyah menempati posisi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Aslam sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siti Mahmudah Asisten Administrasi Umum, Imade Suryawati sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Siti Hamidah sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Galuh Tantri Narindra sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan, serta Rija Dauli sebagai Kepala Dinas Perikanan. Mereka yang dilantik ini sebelumnya telah mengikuti uji pit dan proper test yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hasil seleksi, hasil lelang, tapi semua ini adalah kami mengharapkan kepada mereka ya. Ini wajah-wajah baru ya. Kami mengharapkan semua mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan mencari terobosan-terobosan atau inovasi. Juga Kabupaten Banjar ini
dapat cepat sejahtera dan jadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan. Artinya di sini harus mengetahui dari fungsi dari organisasi ini apa? Menentukan arah pembangunan di Kabupaten Banjar. Insya Allah kalau saya memang nanti sudah berada di sana, saya akan mengevaluasi apa saja sih yang menjadi program-program dari entitas ini. Yang pertama, saya akan menginventaris apa saja yang menjadi janji-janji kepala daerah terpilih, dan program ini pastinya di sisa masa jabatan kepala daerah diharapkan semua janji-janji politik yang merupakan satu pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan itu harus terpenuhi dalam jangka 2 tahun ke depan. Nah, itu dan arahannya nanti mungkin apa sih yang menjadi prioritas dari Kabupaten Banjar. Yang pasti saya sangat ingin sekali Kabupaten Banjar itu memiliki brandingnya sendiri, dia dikenal sebagai kabupaten apa, dan itu bukan dari saya tapi dari daerah Kabupaten Banjar sendiri. Kita libatkan semua unsur dari masyarakat, tokoh masyarakat, para pemikir-pemikir, kawan-kawan media. Nanti kita fokuskan kemana, apa trigger, apa yang menjadi Kabupaten Banjar ini akan dikenal sebagai apa. Harapannya sih Kabupaten Banjar menjadi sebuah kabupaten yang entrepreneur. Jadi dia bisa berdaya, kemudian dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Banjar khususnya. Jadi pertama kita konsiderasi dulu internal, kemudian menjalankan program-program sesuai yang telah digariskan di RPJMD, kemudian apa yang sudah menjadi komitmen Bupati sebagai kepala daerah. Jadi insya Allah kita akan menekankan pendidikan yang berkarakter. Kita akan mencoba memasukkan pada kurikulum bagaimana sebuah pendidikan bisa sinergi dengan peningkatan akhlakul karimah di Kabupaten Banjar, karena sesuai dengan visi misi Kabupaten Banjar, menjadikan Banjar yang Islami dan Barokah. Nah, selanjutnya secara teknis kami dari jajaran Dinas Pendidikan akan mencoba segera berkonsolidasi, segera melihat apa-apa yang akan kita tingkatkan, karena masih banyak target-target yang perlu kita capai, maupun baik itu karena pendidikan kan terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Mudah-mudahan selanjutnya Kabupaten Banjar bisa mengalami peningkatan. Dengan dilantiknya pimpinan tinggi Pratama, lingkungan Pemkab Banjar ini diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasinya untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Lutfi Darlan Pahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar. Madu dikenal mengandung nilai gizi tinggi sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ada berbagai macam jenis madu, diantaranya madu kelulut. Merupakan jenis madu yang banyak terdapat di Kalimantan, namun sayangnya madu dengan kualitas 4 kali lebih tinggi dari jenis biasa ini hanya bisa dipanen saat musim panas. Madu kelulut terbilang sulit dijumpai, namun madu dari Lebah Trigonsa ini mulai dibudidayakan. Karena sangat potensial dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang di antaranya yang tertarik menggeluti bisnis ini ialah Kuswanto, seorang peternak lebah madu di Desa Sumber Makmur, Rombongan 4, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Ayah dua anak ini memulai usaha peternakan lebah sejak 2012 silam. Awalnya hanya coba-coba, namun setelah dibina dinas terkait, Kuswanto kini menjadi pembudidaya sukses dan berhasil meningkatkan ekonomi keluarganya. Ada dua jenis madu yang dibudidayakan Kuswanto, yaitu jenis madu Serena dan kelulut Itama. Madu jenis kelulut Itama merupakan jenis madu yang banyak diminati berbagai kalangan karena mengandung propolis dan bipolen serta beberapa jenis vitamin, mineral, dan enzim. Saat ini Kuswanto memiliki sekitar 200 buah stup atau sarang lebah buatan yang berada di sekitar pekarangan rumahnya. Sayangnya produksi madu kelulut ini masih bergantung hanya di saat musim panas. Kita memang panen itu nggak bisa kontinu dalam satu tahun, jadi artinya panen itu di musim kemarau aja. Jadi satu kali panen itu 20 hari atau 18 hari kita sekali panen di musim kemarau aja. Di musim kemarau. Jadi musim seperti ini kita nggak bisa panen. Karena dibilang orang itu musim paceklik bagi binatang itu musim paceklik. Jadi kita panen di musim itu, di musim kemarau antara bulan 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 itu puncak panen, bulan 10 itu puncak panen.
Dan kita panen rata-rata satu setup itu rata-rata setengah liter, 300 sampai setengah liter, bahkan bisa sampai liter lebih, yang memang itu sudah lama dan koloni banyak. Tak hanya madu, Kelulut Kuswanto juga membudidayakan tanaman bunga hutan di sekitar area peternakan lebahnya. Kebun bunga ini sebagai penyedia pakan bagi lebah-lebahnya seperti bunga kaliandra, air mata pengantin, dan santos lemon. Lutfi Darlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Tanah Laut. Seorang pengrajin alat musik tradisional Panting di Barito Kuala masih bertahan di tengah serbuan modernisasi. Meski terkendala bahan baku untuk membuat panting, ia terus bertekad untuk melestarikannya karena keberadaannya terancam punah. Pak Yudin, warga desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Batola, berprofesi sebagai pengrajin alat musik tradisional panting. Di tengah zaman modern dan era digital ini, ia tetap kokoh bertahan memproduksi alat musik khas Banjar tersebut. Keahliannya membuat alat musik panting berawal membantu temannya juga seorang pengrajin. Namun seiring waktu berlalu, akhirnya ia pun bisa membuat sendiri. Tujuannya untuk melestarikan keberadaan alat tradisional musik panting. Meskipun diterpa maraknya alat musik modern, ternyata hasil kerajinan Pak Yudin banyak diminati oleh warga. Sehingga pembuatan alat musik panting yang terbuat dari bahan kayu pantung ini menjadi mata pencahariannya selain sebagai petani. Pak Yudin yang sudah beberapa tahun terakhir menjadi pengrajin ini mengaku memproduksi sesuai pesanan. Sayangnya saat ini ia mulai terkendala bahan baku yang sulit didapat di Kabupaten Batola. Satu bulan. Satu bulanan lah. Kalau untuk pemasarannya kayak apa? Pemasaran nih kan pesanan. Maksudnya pesanan aja lah. Pesanan aja. Kalau mengenai bahan bakunya bang kayak apa? Nah ini bahan baku yang kita anu nih, tentang alih lah. Alih juga cari lah. Kayu soalnya kayunya khusus dan kayu bukan sembarang kayu. Baginya untuk melestarikan alat musik tradisional panting diperlukan dukungan dari pemerintah. Diharapkan berupa dukungan modal maupun bahan baku yang kini sulit didapat. Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan dari Batola. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.